Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel DNMC 94. Dan kali ini kita bakalan membahas update NCPE 1.16.0.61. Yeay. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi di versi 1.16.0.61 ini adalah versi tentang bug fixes ya teman-teman. Jadi di versi ini banyak sekali bug fixes yang telah diperbaiki dari versi sebelumnya ya teman-teman. Jadi versi sebelumnya yaitu versi 1.16.0.60 itu banyak sekali bug-bugnya ya teman-teman, termasuk bug tentang animasi ya teman-teman. Jadi si apinya itu tidak ada animasinya maupun apapun itu, sama si air ya teman-teman juga tidak ada animasi untuk mengalirnya ya teman-teman. Jadi di versi sebelumnya itu hanya bug fixesnya cuma sedikit ya teman-teman. Jadi sedangkan di versi ini banyak sekali bug fixes, dengan contoh seperti dari gameplay mob maupun yang umum ya teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, jadi di sini juga ada teksturnya itu lebih bagus ya teman-teman. Jadi ada sebuah blok yang jika ditumpuk teksturnya akan lebih halus ya teman-teman, tidak seperti di versi sebelumnya. Oke, dan sini saya akan merapikan ini biar agak rapi sedikit. Oke, nah teman-teman, jadi di channel saya DNMC94 ini adalah channel kedua saya dari channel DNMC94. Jadi di channel DNMC94 saya akan membahas banyak sekali konten MCPE ya teman-teman, seperti tutorial, survival, build, dan lain-lain ya teman-teman. Kita tutup channel kedua saya yang ini. Itu saya akan membahas tentang update MCPE ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi jika kalian ingin change lognya, kalian bisa langsung saja cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Saya akan menyediakannya di sana, dan jika kalian ingin mendownloadnya, kalian bisa cek saja kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke pembahasan blog-blognya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini target itu sudah bisa dinyalakan menggunakan ton tadi ya teman-teman. Jadi di versi sebelumnya biasa ya teman-teman. Dan selain crossbow dan bow, di sini kita juga bisa menggunakan egg ya teman-teman. Ini kita bisa nge-spam seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai keluar ayam, waduh banyak sekali. Di sini sudah bisa menggunakan redstone repeater ya teman-teman. Yang tadi saya bilang, jika bloknya ditumpuk maka teksturnya lebih halus ya teman-teman. Oke. Jadi di sini yang saya maksud adalah simbol. Jadi simbol ini bisa ditumpuk menggunakan fins ya teman-teman. Oke, waduh salah itu. Oke, di sini kita akan menumpuknya 4 saja ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita hancurkan dulu ini. Oke. Dan di sini teksturnya lebih bagus ya teman-teman, lebih halus, tidak seperti yang di pojokannya ini ya teman-teman. Jadi di versi sebelumnya tuh buahnya itu berbentuk yang pojokannya dia. Ini dengan menggunakan fans, di sini juga bisa menggunakan iron bar ya teman-teman. Oke. Ini iron bar juga bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi ada tulisan iron bar ya teman-teman.
waduh, nice juga ya teman-teman. Lebih naik. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kalian juga bisa buat kreasi-kreasi yang lain. Oke teman-teman, jadi di bug fixes yang selanjutnya ini adalah bug fixes yang animasinya hilang ya teman-teman. Jadi di versi sebelumnya animasinya ini hilang ya teman-teman. Jadi contohnya seperti apinya teman-teman. Tetapi di sini di versi 16.0.61 ini setelah diperbaiki ya teman-teman, dan itu apinya udah ada animasinya ke atas seperti itu ya, sama halnya seperti ini juga. Jadi berkobar seperti ini ya teman-teman, tidak seperti di versi sebelumnya itu seperti patung ya teman-teman. Dan di sini kita juga akan mencoba menggunakan obsidian. Jadi langsung saja kita pasang. Jadi di sini kita akan membuat Nether portal. Jadi sebelumnya di Nether portalnya ini ungu-ungunya itu tidak ada pergerakan sama sekali ya teman-teman. Jadi tidak ada berputar seperti melingkar gitu ya teman-teman. Tapi di sini setelah diperbaiki seperti ini ya teman-teman. Dan di sini sudah ada animasinya melingkar ya teman-teman. Oke, dan di sini telah diperbaiki. Dan di sebelumnya juga animasi lava maupun air itu tidak ada alirannya ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Tetapi di sini sudah diperbaiki. Jadi di versi sebelumnya ini kan ada animasinya turun ke bawah ini ya teman-teman, bukan yang ini ya teman-teman, tetapi yang di satu blok ini itu ada animasi turun ke bawah ya teman-teman. Tetapi di versi sebelumnya itu tidak ada ya teman-teman, hanya diam saja seperti blok-blok yang lainnya ya teman-teman. Contoh spreader seperti ini hanya diam saja ya teman-teman. Tetapi di sini telah diperbaiki. Sekarang kita juga akan mencoba yang water. Jadi si airnya ini sudah ada arusnya ya teman-teman, seperti alirannya ini seperti ini, dan ini juga ada yang ke bawah ya teman-teman. Dan di versi sebelumnya juga jika kita terbakar, ini yang ada di layar ini ya teman-teman, itu apinya juga tidak berkobar ya teman-teman, jadi tidak bergerak, jadi foto ya teman-teman. Tetapi di versi ini sudah diperbaiki ya teman-teman. Yo, oke teman-teman, jadi di episode 16.0.61 ini ada tambahan animasinya ya teman-teman. Jadi di sini jika kalian klik body di sini. Oke, sebentar kita ganti dulu. Ini mungkin kita pakai skip dulu lah. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Jadi di sini nah, ini ada animasinya, teman-teman. Jadi jika kalian mencet base seperti ini, jadi seperti kayak tidak tahu gitu. Lalu yang ice dia melihat-lihat ke atas, yang mode dia bergeleng-geleng ya, teman-teman. Oke, lalu kita coba lagi pencet keluar. Lalu kita coba lagi di sini hair, itu juga seperti ice tadi ya teman-teman. Di sini facial hair, lalu di sini ada arms. Waduh, dia melihat-lihat tangannya ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada animasinya ya teman-teman. Oke, di sini kita leg. Jadi di sini leg ini kakinya lompat ya teman-teman, jadi dia lompat animasinya. Oke, kita lihat lagi. Oh, sekarang hanya melihat-lihat kayaknya. Oke, dan kita lihat yang terakhir ya teman-teman. Di sini adalah size. Oh, size sama seperti di awal tadi ya teman-teman. Jadi di sini sudah banyak sekali tambahan item-item animasi-animasinya. Nah, banyak sekali ya teman-teman, seperti itu tadi membersihkan lengannya. Oke. Oke teman-teman, kita akan closing dulu ya teman-teman. Tetapi sebelumnya saya akan merapikan inventory saya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman, dan jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman channel saya yang pertama ya teman-teman. Bye, yay.